info cuaca. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi cuaca ke ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita prakirawan BMKG NTT, Ibu Natalia E. Bajo. Selamat pagi, Natalia. Halo, selamat pagi, Kak. Iya, silakan informasi cuaca untuk hari ini, Minggu 7 Agustus 2022. Iya, terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 7 Agustus 2022. Pagi hari kondisi cuaca cerah, siang hingga sore hari cerah hingga berawan, malam hari cerah hingga cerah berawan, dan dini hari cerah berawan, serta berpotensi hujan ringan di wilayah ND. Untuk suhu udara rata-rata di NTT berkisar dari 19 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedikit berbeda dengan suhu udara di Ruteng dan Bajawa yang berkisar dari 13 sampai dengan 26 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara rata-rata di NTT berkisar dari 45 sampai dengan 95%, angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan satu peringatan dini, yaitu waspada potensi kebakaran lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk hari ini, Ibu Natalia E. Bajo. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.